Hai, di video ini aku mau sharing cara menuju Lapangan Banteng naik komuter lain, guys. Yuk ikutin. Aku naik dari stasiun Depok Baru nih, dari pintu belakang. Jangan lupa siapin kartu elektroniknya ya. Ini hari Sabtu nih guys, agak lumayan rame sih. Kita tapping di sini. Dari sini turun menuju ke peron 1 guys. Nah, aku udah ada di peron 1 nih, nunggu kereta tujuan Jakarta Kota. Nah, tuh keretanya udah dateng, guys. Dari stasiun Depok Baru, kita menuju stasiun Juanda ya guys. Ini daftar stasiun yang dilewatin untuk menuju stasiun Juanda.
underpass untuk menyeberang. Tepat. For safety reason, please use the underpass for crossing. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Kalau udah kelihatan Monas, berarti udah dekat. Kalau mau ke Monas juga sama guys, kita bisa turun di stasiun Juanda. Siap-siap turun nih. Keretanya alhamdulillah gak begitu ramai guys. Seluruh terpusat politik serta badan bawaan itu pastikan tidak tertinggal agar bisa melangkah perhatikan celah badan dengan kereta stasiun Juanda. Hati-hati menjelaskan di bukaan stasiun Juanda. Udah sampai di stasiun Juanda nih. Untuk tapping keluar, kita harus turun ya guys. Yang mau ke toilet dulu ada di dalam ya, jadi yang mau ke toilet jangan tap keluar dulu. Nah, udah selesai tapping keluar, kita turun lagi guys. Jalan lurus aja. Nah, dari stasiun Juanda menuju ke lapangan Banteng itu jaraknya sekitar 750 meter guys. Kalau mau ke Monas jaraknya 1,6 km. Cukup jauh guys kalau ke Monas.